Ormas IPK dan Kelurahan Skip adakan giat senam dan olahraga bersama masyarakat di halaman Rainbow Jalan Skip Medan Petisa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Ranting IPK Skip Mansur Agam, Lurah Skip Yuda Pratiwi Setiawan beserta masyarakat Kelurahan Skip. Acara dimulai dengan senam dan olahraga bersama serta dilanjutkan dengan gotong royong membersihkan sampah. Dalam sambutannya, Yuda mengajak masyarakat Skip untuk menjaga kebersihan lingkungannya dan memberikan tempat isi ulang minuman kepada masyarakat. Yuda mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik yang ada. Giat senam dan olahraga bersama masyarakat akan rutin dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Ketua Ranting IPK Skip Mansur Agam juga turut membantu Kelurahan Skip untuk menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kegiatan apa kita dari Kelurahan? Jadi pagi ini kita melaksanakan program yang namanya Senam Germas, yaitu Senam Gerakan Masyarakat. Yang rencananya kita melakukannya sebulan 2 kali. Dan kemarin kita sudah melakukannya di lingkungan 9. Ini dipakasai oleh bekerjasama dengan tokoh pemuda kita di sini, organisasi pemuda yaitu IPK. Jadi kemarin kita dapat pengarahan dari Bapak PLT Wali Kota bahwa dalam rangka pengurangan sampah di Kota Medan yang notabene banyaknya botol-botol plastik yang kita ketemukan di parit-parit, maka oleh sebab itu kita membuat program anti botol plastik sekali pakai. Makanya kita membagikan kepada masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat jangan lagi menggunakan botol plastik yang sekali dipakai. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.